Duhai Allah, bermohon dia. Saya sangat mencintainya. Seperti laki-laki yang tengah dibabuk cinta pada seorang perempuan. Memang sudah sampai pada tingkatan cinta luar biasa. Sehingga, nah ini yang jadi persoalan. Kalau sudah masuk hal-hal yang demikian, seharusnya itu harus diselesaikan. Imma Anda mengungkapkan kalau ada rasa lewat perwakilan disampaikan dan sebagainya. Jangan banyak dipendam lama-lama. Setan bermain nanti di situ. Kalau memang sudah waktunya, punya rasa, ada ketertarikan, sampaikan. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13, taaruf di situ. Saling di situ. Awas hati-hati, ini bukan dari sisi laki-laki saja. Memang umumnya laki-laki mencari. Tapi perempuan pun suka ngintip-ngintip. Bukankah Sayyidah Khadijah memperhatikan Nabi SAW? Bukan Nabi yang memperhatikan Sayyidah Khadijah.